Ya, dari Merauke kita pindah ke ibu kota, Ayah, seperti yang tadi disebutkan bahwa Bundaran HI ini menjadi salah satu pusat untuk merayakan tahun baru. Nah, Pemprov DKI Jakarta menggelar acara Malam Muda Mudi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Iya, pemirsa, beragam hiburan dan pertunjukan disuguhkan untuk menyambut malam pergantian tahun baru. Gemerlap pesta kembang api, drone video mapping, dan water mist ini memeriahkan detik-detik pergantian tahun di kawasan Bundaran HI semalam. Hiburan musik, parade kendaraan hias, hingga bazar UMKM juga semakin meramaikan suasana malam tahun baru. Warga pun antusias menikmati momen sekaligus tahun ini. Jalan Sudirman, Tamrin, dan kawasan Monas ditutup sejak minggu malam pukul 19 hingga dini hari tadi pukul 1. Ribuan personel polisi juga dikerahkan untuk mengamankan acara semalam.